Goddess Fashion di sini. Halo kak, saya tadi belanja di toko. Kayaknya dompet saya ketinggalan deh. Bisa minta tolong dicek kak? Oh iya, sekarang saya cek ya kak. Nanti saya kabarin lagi. Makasih. Jessica. Iya bos. Tadi ada pembeli nelpon saya, terus bilangnya dompet itu ketinggalan. Di dalam dompet itu ada uang 2 juta. Bisa nggak kamu cekin ke customer yang ada di sana? Oh iya ya, sekarang saya tanyain ya bos. Makasih ya. Halo kak, permisi. Oh iya, kakak tadi lihat dompet yang di meja itu nggak? Hah? Dompet? Ini? Iya. Kakak tadi ada ngecek dalamnya nggak? Nggak ada. Udah deh, kasih ya. Bos. Ini bos dompetnya. Tapi di dalamnya tuh cuma ada 1,5 bos, nggak 2 juta. Kayaknya sisanya diambil deh sama customer yang tadi. Oh, customer yang tadi ya? Yaudah deh, makasih ya Jess. Ini biar saya aja yang urus, kamu kembali kerja aja. Oh iya, makasih ya bos. Iya. Yeah. Tambahin uangnya aja deh. Halo kak, saya yang tadi nelpon, yang dompet saya hilang itu. Oh, yang ini ya kak. Ini ya dompetnya, di dalamnya uang 2 jutanya juga ada, sama lengkap sama berkas-berkasnya. Oh iya mbak, maaf saya lupa, tadi kan saya ada belanja di sini 500 ribu. Berarti uang saya tinggal 1.500. Ini ya mbak, saya balikin uangnya. Makasih ya kak. Makasih ya kak, atas kejujurannya. Nah uang ini kamu kasih customer yang tadi, permintaan maaf karena kamu udah curiga sama dia. Iya bos. Makasih kak.